kejadian-kejadian yang udah aku lewatin itu gak merubah sedikitpun perasaan aku sama Syifa. Akhirnya aku menemukan wanita yang cocok denganku, yaitu kamu. Begitu Davri ada di tanganku, aku akan langsung menyiapkan dia dari muka bumi ini. Yang penting, Dav, kamu jaga Syifa dan mama kamu. Mulai dari sekarang, kamu tidak boleh panggil papa ke Om Rahmat. Nadia!